Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Rezeki Cikgu Fiza. Petang ni kat tempat saya ni sedang hujan. Jadi biasalah hujan-hujan ni kan lapar kan. Okey, jadi petang ni saya bercadang nak memasak kuitiau goreng untuk keluarga saya. Tapi sebelum tu pastikan anda subscribe channel saya, share, like dan komen. Okey, jom kita ke dapur. Kita hidupkan api. Panaskan kuali dulu . Masukkan sedikit minyak sedikit. Tunggu sekejap minyak panas. Bahan-bahan dalam resipi untuk membuat kuitiau goreng ni ada di ruangan deskripsi . Jangan lupa untuk semak . Okay, minyak kita dah panas. Sekarang kita masukkan bawang putih 4 ulas dan juga bawang besar separuh yang saya dah pisang-pisang. Kita tumis sampai dia keperangan . Kita tumiskan dulu bawang besar dan juga bawang putih ni sebelum kita masukkan cili pisang. Baunya dah mula naik. Sekarang kita masukkan cili kisar . Cili kisar ni terpulang jika nak pedas lebih . Kita masakkan sampailah cili kisar kita ni betul-betul garing . Kita masak dalam masa 3 minit. Okay, cili kita ni dah mula garing . Sekarang kita masukkan rencahnya . Okay, hari ni saya gunakan daging. Daging korban hari tu masih ada lagi dalam peti ais. Jadi saya gunakan untuk jadi rencah spesial kita . Dan juga sedikit udang. Kita gaul rata. Daging tadi saya dah rebus . Siap-siap. Jadi tak perlukan masa yang lama untuk kita masak macam ni . Kita masukkan juga sos cili, dua sudu besar dan kicap . Ni kicap manis saya gunakan. Terus kita masukkan kobis. Hari ini kita tak gunakan tauge, kita gunakan kobis. Kalau tauge kita masuk kemudian . Tapi kobis kita masukkan dulu. Kita gaul rata. Sampai kobis ni agak layu . Dalam masa 2 minit. Okey, kobis kita dah mula layu. Sekarang kita masukkan telur . Sini saya ada 2 biji telur yang saya dah pecahkan. Okey. Kita masakkan telur ni sekejap. Dan sekali kita masukkan terasa, garam dan sedikit gula. Okay,
Sebenarnya kita masukkan kue tiaw. Ini kue tiaw yang halus ya. Kita bau rata. Kue tiaw ni tadi saya dah basuh siap-siap. Kalau tidak, dia berminyak eh. Kita basuhkan dulu. Jadi kuranglah minyak tu. Kita ratakan. Semuanya dah lapar dah tu hujan-hujan ni kan. Tunggu kuih-kuih goreng siap masak. Ni kita masukkan daun bawang ya. Untuk ada warna hijau lah. Dah nak siap dah. Senang je kan buat kuih tiaw goreng. Kering ya. Ini bukan char kuih tiaw. Okey. Selamat mencuba. Pastikan anda subscribe channel saya. Share, like dan komen. Okey, bye.